Hai guys, kembali lagi sama gue, Raf Gaming guys ya. Di video kali ini kita akan lanjutin game The Glitch Attraction kita. Yang kemarin kita sudah melewati si robot animatronik. Dan ini seperti apakah gameplay kita? Dan seperti apakah yang harus kita lawan lagi guys? Kemarin kita sudah ini ya, ikuti panduan di game pertamanya sebelum kita selesaikan. Nah, ini ruangannya kita udah tahu sih. Nah, ini center kita. Nah, inilah guys, kalau ada musuh mungkin di situ ada ini. Sana ada musuh juga. Fan leak. Oh ya, tadi menggunakan center. Monitor. Push the monitor option, defend yourself for dangerous. Complete the puzzle, get off the battlefield. Oke, jalan keluarnya guys, kita start. Oke, kita harus dengarkan suara. Itu apa guys? Replace tip. Ini ada musuh, nah pening kepalanya kan. Ini ada musuh gak? Detektif, go back. Perhatikan guys, atau di sini ada musuh juga. Nah, nggak ada. Mana nggak ada ya? Oke, kita mainkan dulu gamenya. Jadi stop. Terus, kayak ada suara orang di ini. Oh, ini nih. Ini. Aku dengar tadi lo. Terus. Mana center kita? Oke, itu kayak mana? Kita nggak tahu. Itu dia cemana? Tapi kita mainkan dulu gamenya. Oke, aku mendengar. Sini. Dia keluar terus nih, bro. Siapa itu? Oke, terus darah. Perhatikan. Walah, dari sebelah sini dia. Ya tengok guys, itu kayak mana ya musuhnya? Jadi cuman kita nggak tahu itu kayak mana. Oh lah, muncul aja nah ini. Satu pizza lagi. Oke, itu guys, muncul dia. Kita repair, kita aktifkan. Tuh, gua nggak tahu cemana. Ini kayaknya kita nutup ini. Call system. Bukan guys. Eternal door. Terus itu sih, itu apa guys? Kan? Call system. Ini aman. Ini aman, enggak. Go back, external, open. Nah. Ada ya. Aman kah? Di sebelah sini. Ada. Oke, kita lanjutkan lagi gamenya. Bentar guys. Oke, repair. Back, aktif. Nah,
sudah kembali dia. Oke. Bentar guys, kita perhatikan jalan-jalannya. Oke, dia datang, kita repel, kita aktifkan. Oke, sabar. Main pelan-pelan aja guys ya. Ini kita close aja dulu. Jangan muncul lagi ya kawan itu. Oke, kita tengok dulu guys, di sini bahaya nih. Kalau ini kita bisa dengar. Oke. Hah? Alah. Kita repel. Alah guys, gagal kita guys. Udahlah, gak ada loh suara dia. Suara langkah kaki dia gak ada. Suara langkah kaki si Perm itu. Gua kurang tahu juga siapa namanya. Tapi gak ada suara langkah kaki dia. Alah, kita ngulang. Sabar ya, kita lihat ya. Sini sih, dia yang paling baik di sini. Nah, suara langkah kaki dia nggak ada. Oke. Aman ya, aman ya. Oke. Bentar guys, yang paling bahaya itu yang di belakang. Yang di belakang sih itu paling bahaya. Sini aman. Ini kalau kita tutup sih, dia takutnya ngejar ini loh. Tapi udahlah, belum kita. Aduh, ini. Sabar guys, perhatikan. Oke, kepalanya udah tegak kayaknya tuh. Repel.
Aduh. Come on. Come on. Cabut. Pergi kau. Pergi kau. Come on. Aduh, aduh, aduh. Ah. Sekali dua munculnya, cuy. Aduh, dia kalau kepala dia tegak, guys, itu kita harus cepat-cepat tutup pintunya. Oke lah, kita ulangi lagi. Center yang ini kurang bagus sih. Ada ya, belum ada ya, belum ada guys. Kita tengok kepalanya tegang nggak. Oke, kepalanya masih nunduk. Coba lagi. Oke, sabar guys, sabar guys. Kalau kepala dia sudah tegak, itu berarti dia mengejar. Nah, ini bawah ini kita kata hati-hati. Oke, kita hati-hati guys. Oke, kepala dia tegak itu. Sebentar guys, kita lihat. Ini nggak muncul-muncul ya? Berhasil guys. Terus udah berhasil, apa yang harus kita lakukan? Kita open sih, kita harus ke depan sana. Ini apa guys? Kita nggak tahu nih apa ini. Harus kita lakukan, tapi kita nanti jalan keluar ke sini sih. Sebentar, kita di sini dulu. Ini belum ada keluar di sini. Ini udah keluar loh. Contest get your prize in the projector room. Projector room katanya. Coba. Hei, keluar deh kan. Go back system. Kita detektifkan. Nice. Kita open projector kata guys. Kita projector mana projector? Kita kunci.
Mana proyektor? Duh, dengar sini. Alah, mampus kita. Proyektor mana, cuy? Projector room katanya, guys. Itu kita harus kemana projector room itu? Oke, kita diulang dari mana? Apakah kita diulang dari awal? Dari bermain game? Iya, guys. Kita diulang dari awal. Aduh, bentar guys, gua akan skip dulu. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Kita sudah selesai mengerjakan misi yang tadi. Dan ini kita harus mencari inside bedroom katanya. Oke. Inside bedroom. Oke, ini kepala Freddy. Nah, kepala Freddy guys. Jadi kita ke bedroom ke dalam. Tapi sebentar guys, kita selesaikan dulu di sini. Karena di sini tuh nggak berbahaya sekali. Bentar ya guys, kita tunggu orang yang satu-satu keluar nih. Ada yang keluar nih. Open, back, replace, aktif. Nah, itu keluar ya. Oke, kita cari lagi ya nih. Nomor satu tuh gambar, gambarnya ke atas gitu ya. Gue nggak tahu, tapi ini kita tutup aja dulu. Gambarnya ke atas nomor satu. Nah itu berarti nomor duanya bisa kita acak. Nomor duanya bisa kita acak guys. Nomor 2 kita bisa kita acak. Alah. Kita close saja guys. Jadi kayak gampang ini kita tengok. Bunyi dia kan sistem nggak mau ya, nggak mau terbuka guys. Bentar, coba kita ganti ini. Freddy ya, ini Freddy detektif. Go back under door. Sabar guys ya, kita main pelan-pelan saja bung. Coba ini nomor satu kita ganti. Nah ini coba. Oke. Repel. Close. Saya mencepat aja guys. Nah, dapat kunci kan? Saya nggak tahu kuncinya kemana. Tapi nanti kita open the door sih. Open the door. Nah, setelah dapat kunci ini, kita kemana ini? Sabar ya, kita tunggu salah satu keluar dari sini. Biar aman, guys. Nah, ini. Oke, ini kita open. Muncul kan. Oke, kita dapat kunci guys. Nah, kunci ini buat apa? Tapi sebelum kita buka dulu ke sana, pusing dulu. Nah, come on. Oke, kita kesini dulu. Ada apa ke di sini?
Dapat koin. Alah. Aduh. Alah nggak sempat, guys. Nggak sempat. Lagi tuh udah dapat koinnya loh. Cara kita balik cepat-cepat kayak gitu cuman coba. Dari mana kita ngulangnya lagi nih? Jangan bilang dari awal. Gua udah dapat koinnya loh. Jangan dari awal ngulang ya, please. Ih, enggak guys, dari sini ngulangnya, cuy. Masukkan ini. Digit ini. Digit ini. Oke, sebentar, sebentar. Ada musuh enggak? Ada musuh enggak? Kita close dulu ya. Kita close dulu guys, kita dapat kertas. Mungkin kertasnya ditaruh di mesin print tadi. Nih. Gua nunggu siapanya aja guys. Trapnya ini inilah ya. Pergi ya. Pilih trapnya. Karena kita harus main cepat loh. Oke, come on. Oh, keluar-keluar terus dia. Keluar lagi dia kan. 3 kali dia keluar loh. Oke, ayo come on, come on, come on, keluarlah, keluarlah. Keluar lagi 4 kali. Ayo keluar loh. Oke. Waktu kita 4 menit lagi sih. Mana guys, kita terobos aja ya. Ya, tapi kalau kita terobos, sabar, kita bunyikan dulu suara. Kita bunyikan dulu suara call sistemnya. Alah, detektif, open, repel, aktif. Bentar ya. Oke, dia udah pergi. Kita aktif. Kita close. Kita close dulu. Come on, 4 menit lagi waktu kita, cuy. Kita kasih sistem aja dulu ya. Tiga menit lagi. Wih, udah bunyi pada mobil. Jadi nyerang lo. Oke, come on, come on, come on, come on, come on. Puzzle. Kita buat puzzle nih. Ini di sini di atas. Ini di sebelah sini. Ini di sebelah sini. Nah, ini di sini. Ini pasti di sini. Come on. Okay. Alah. Yang datang, guys. Gimana lah coba gamenya supaya tenang? Gimana coba gamenya supaya tenang ini? Kita menyelesaikan puzzle 4 kali coba. Kita bermain selama dulu 5 menit. Menyelesaikan puzzle-nya 4 kali. Thank you.
Gua takut di sini keluar lagi lu. Sabar ya. Itu mungkin lama itu. Begini, ini kita letak dulu. Kita letak dulu, come on. Ini di sebelah sini. Ini ujung ke ujung aja, guys. Ujung sebelah sini kita ambil. Nah, yuk. Pelan-pelan. Di ujung di atas ini. Ini di mana nih? Bar. Eh. Kenapa gak bisa digeser ini? Ini di atas ini. Alah, ada yang datang. Gak dengar suaranya. Nah, datang orang itu. Ini nggak bisa digeser loh. Ada yang datang. Ada yang datang tadi memang ya. Tapi nggak terkejar lagi, guys. Kita ulangi lagi. Main style cepat aja gitu ya. Mana tahu puzzle bisa cepat diselesaikan. Kami tercepat aja, guys. Mister cepat yuk, susun puzzle cepat. Susun puzzle dengan cepat, cuy. Dia di sini. Come on. Come on. Oke, ada yang datang, cuy. Susah kali gamenya, cuy. Gini. Kita letak, baru itu kita cek sekali ya. Kalau nggak ada juga, baru kita kita coba lagi. Cepat. Cepat. Come on, ini ke atas ya. Ini sabar dulu. Ini tarik dulu ke sini. Ya, nice. Terus ini ke sini. Ini ke sini dulu. Ini ke sini. Ini ke atas sini. Nah, ini ke sini, guys. Pas. Install kencang, install kencang. Tahu aku tahu, itu bakal datang ntar lagi. Oke. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus ngeprintnya. Oke, sebentar, guys. Gue lihat dulu runtuh di mana. Alah. Udah muncul aja. Ini ngeprintnya ke mana ngeprintnya? Jadi apa ngeprint?
Bentar guys. Oke guys, kita mulai lagi. Setel kencang lagi, setel kencang. Setel kencang, setel kencang, setel kencang, setel kencang. Setel kencang yuk. Come on, ini di atas tadi. Ini di atas sebelah sini. Ini di sini. Ini di atas sini. Oke, sabar, berserak-serak semua. Nah, ini sini. Berat kali narik ini, cuy. Nih. Alah, udah datang pula, alah baru mulai. Mati. Oke, kita mulai lagi. Kita harus lebih cepat pada orang itu datang, yuk. Nanti pada saat domo siap, baru kita cek ya. Kita cek, guys. Orang itu. Ini heal. Ini di sebelah sini. Ini di sebelah sini. Ini di sebelah sini. Nah, ini sebelah sini. Ini kita tarik dulu ke sini. Ini di sini ya. Come on. Ini di sini. Ini di sebelah sini. Ya, nice. Oke, yuk kita cek dulu orang itu. Enggak dengar loh. Dia orang tuh udah dekat kali baru kedengeran suaranya. Susun-susun dulu, ini sebelah sini, ini di sebelah sini, ini di sebelah sini. Oke, okay. Oke, okay, kita acak-acak dulu. Bentar, belum ada ya? Belum ada ya? Oke, okay. Aku dengar suara. Alah kan? Tapi nggak mau muncul, ini tiba-tiba muncul. Nggak tamat-tamat kayak gini guys, jarak ruangannya itu jauh. Serius, serius. Di sebelah sana nggak ada ininya guys, ada tandanya. Ini kalau anak itu keluar dia nggak ada tandanya. Kalau gua kerjain puzzle-nya, keluar lagi orang itu. Oke. Okay. Ini aja guys, kita fokus sama yang di sini dulu. Kita fokus dulu sini ya. Nggak mau keluar kan? Untung ada selesai puzzle-nya.
Oke, itu dia. Ya, itu dia. Satu kali. Kita tunggu sampai dua kali ya. Sebentar, kita tunggu sampai si ring trapnya keluar. Nah, kan? Oke, okay. Satu musuh lagi, satu kali aja muncul. Oke, okay, ini kita aktifkan aja repelnya, guys. Bentar ya, langsung lagi. Come on, come on. Kembali ini ke sini. Ini ke sini. Ah, masih salah. Alah, muncul pula lah dia ini. Sengaja kehidupkan yang di sana supaya dia jangan muncul toh. Aduh, ini aja lah guys. Gua aktifkan itunya tapi yang ini muncul. Oke, okay. Udah tahu caranya nih guys, kita replacekan aja yang ini. Nah, ya okay, kita fokus ke puzzle ya, come on. Ini di sini, ini di sebelah, ini di sebelah sini. Oke, okay, ini kita fokuskan aja ke puzzle guys, ini di sini, ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Itu lagi. Alah, cepat kali udah muncul. Alah capeknya main game ini. Oke, kita coba lagi.
Kalau si spring tapnya kan lama munculnya tuh. Kita fokus sama siapa itu? Yang jalan dari jalan terowongan. Kita ripis saja. Fokus sama dia yang keluar dari terowongan. Come on. Lebih cepat, lebih cepat. Nah, ini kita susun pelan-pelan aja dulu. Jadi sebelah sini ya. Di sebelah sini. Ini ke bawah. Pas di sini. Di sini. Di atas. Di atas ini. Nah, ini di sini. Come on. Alah. Tinggal dia yang harus kita memang waspadai. Gak bisa ditutup ruangannya, enak kali. Kalau ruangannya bisa ditutup, enak kali, guys. Tinggal dia yang kita waspadai. Lagi melayok, come on lah. Aduh, susah sekali, guys. Gamenya susah sekali, Bung. Udah lompat aja. Lagi deh kan, muncul lagi deh kan, dua kali muncul, dua kali muncul. Lama. Nah, ini enak, lama sih. Come on. Ini di sini. Nah, terus ini di sebelah sini. Ini di sebelah sini. Ini di sebelah.
ini di sebelah bawah, ini di sebelah bawah. Di sebelah sini. Oke, kita cek lagi. Ya muncul lagi kau. Ya, come on. Kalau belum juga ya. Kalau kepala dia tegak guys, baru. Mana dia muncul dia? Kita close dulu. Oke, pelan-pelan aja. Satunya dia si spring trapnya keluar. Pelan-pelan saja, Bung. Oke, dia keluar. Kita open, go back, replace, aktif. Go back, close, kill system, aktif. Kawan ini bahaya nih. Tak mau keluar dia. Nanti kalau kita pergi keluar ini. Ini dia. Keluarlah please. Keluarlah, mohon. Tak mau keluar dulu. Wah, udah selesai puzzle kita. Aku pun males nih kalau aku selesaikan puzzle, aku keluar deh nih. Yang puzzle kita dulu. Enggak keluar juga deh lo. Oke. Aduh capek pula karakter kita, cuy. Mohon. Kurang apa lagi? Wah. Oke, berdiri tegak tuh guys. Oke, karakter kita pun capek, sabar ya. Karakter kita pun capek. Sebentar ya.
Kenapa gak berhasil ya di print? Keluar dia. Oke, pelan-pelan aja guys. Nah, kan? Kehabisan waktu. Susah sekali bermain game ini. Udah 51 menit, kita akan skip aja guys. Nanti kalau udah dapet cutting wire-nya baru kita akan lanjut ya. Oke guys, setelah sekian lama sudah kita coba, ternyata sudah bisa guys. Dan ada pintu yang terbuka. Tapi ini gue hati-hati dulu guys ya. Pintunya gue tutup dulu. Nah, kel aktif. Bentar guys ya, kita coba dulu. Ini kita detektifkan. Oke, kita eksternal, kita open. Kita repel aja lagi. Ada pintu yang terbuka tadi guys. Bentar kita ambil dulu kuncinya guys. Di sini ada kunci. Ah nih, ada cutting wire. Tapi sebelum kita buka cutting wire-nya, kita lihat di sini. Oke guys, saatnya jalan keluar, kita ada di sini. Nah, oke guys, kita sudah bisa lari. Nice, come on. Sorry guys, saya tadi gua kepotong-potong sedikit karena memang agak susah guys untuk melawan mereka. Jadi kita sudah sampai di sini, bung. Berhasil juga guys, setelah sekian lama untuk melewati rintangan-rintangan itu. Ini apa yang terjadi lagi? Jadi setelah kita menyelesaikan teka-teki kertas itu ada terbuka pintu, itulah tempat cutting wire-nya. Kita di atas sana tadi. Oke, setelah ini apakah yang harus kita lewati? Banyak sekali pintu di sini. Nah, tempat apa lagi nih, guys? Gak bisa dipijit. Human. Oh, apa ini? Kita tekan. Terus pijit apa? Nice. Terus kita pijit blueprint. Regency. Ah, ini apa nih? Project name again. Station. Oh, ini macam tempat ini guys, kayak tempat ini apa namanya, pembuatan manusia ya. Oke, okay. Gak bisa kita shutdown atau kita apa ini, gak bisa kita tinggalkan saja, gak bisa ya. Apa yang harus kita lakukan guys? Human motion deteksi. Terdeteksi human katanya. Bin empati. Ini pijat apa? Oh. Terus ya. Oke. Okay. Namanya agent. Yuk cuma satu aja. Dari belakang saja, bung. Kepala kita ditokok dari belakang. Dan apa yang terjadi sama karakter kita? Seperti kelinci ya. Oke, di mana kita sekarang dibuatnya? Apa dia? Oh, itu sini.
Si Glitch Trap. Marah dia, guys. Darah siapa itu? keluar dia. Oke, setelah dia keluar, yang terjadi? Karakter kita benar-benar disiksa, guys, sama dia. Terus apa lagi yang terjadi sama karakter kita? Jadi campakan begitu saja. Di sebuah toilet. Nah. Terus oke, ini bisa buka pintu. Oke, tempat apa lagi nih? Ini manusia. Manusia dibully. Bully manusia dibully. Ini si Freddy. Ini manusia bertopeng loh, guys. Berarti di sini tuh sebenarnya manusia semua. Oke, kita lanjut aja. Nah, setelah dibully jadi 4 orang ya. Oh, ini si Freddy, dia nunjuk ke arah Freddy. Ya, ini mungkin cerita-cerita nih, guys. Setiap pintu mempunyai cerita. Nah, ini diapain lagi dia? Apakah ini karakter kita? Oh, kita nggak tahu juga. Ditarik ke sana. Lihat lagi. Jalan yang selanjutnya. Nah, itu dimakan. Dimakan si Freddy. Kepalanya. Dimakan si Freddy kepalanya, dan apa yang terjadi sama si anak itu? Setelah dimakan si Freddy. Oh, ini guys, mati dia. Anak itu mati. Setelah anak itu mati, kita lihat lagi cerita selanjutnya. Setelah dia mati, ada boneka kecil seperti ini. Anak itu digigit sama si Freddy, dan anak itu tergeletak bergumpalan dengan darah. Oke, si Freddy. Hai Freddy. I don't know. Oh, sudah tamat, guys. Jika kalian suka dengan gameplay gua, kalian subscribe atau like, komen juga, guys, aja. Jika gameplay gua itu kurang enak atau kurang bagus, guys, kalian komen aja di bawah, guys, ya. Mungkin gua masih easy untuk bermain game horror seperti ini. Dan jika kalian punya request game untuk dimainkan, kalian komen juga di bawah, guys, ya. Oke, guys, jika kalian suka dengan gameplay gua, jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Oke.